izin kegiatan hari ini, Pak. Baik, terima kasih. Hari ini kami melaksanakan peresmian penggunaan jembatan gantung di Kecamatan Tujuh Koto ini merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah daerah dan kami lanjutkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2023 yang lalu, dan tahun 2023 direalisasikan dan alhamdulillah sekarang sudah selesai dilaksanakan. Ini merupakan salah satu kegiatan pemerintah pusat yang ada di Kabupaten Tebo. Selain dari dua jembatan di Mengupeh, di Tebo Ilir, ini juga ada jembatan di Tujuh Koto ini. Dan kita juga ada pembangunan lebaran jalan di Tebo. Kemudian ada turap di Puntikalo, Jalan Padang Lamu. Ini beberapa rangkaian kegiatan. Dan tak terlepas juga pembangunan jalan Simpang Niam Lubuk Kambing. Ini semua merupakan kegiatan APBN yang alhamdulillah 2023 ini Kabupaten Tebo tidak kurang dari 400 miliar mendapatkan kegiatan-kegiatan APBN yang kita peruntukkan untuk pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Tebo. Kita berharap semua sarana yang bangun ini dapat dimanfaatkan dengan masyarakat untuk menunjang perekonomiannya lebih maju lagi ke depan. Terima kasih.